Hai sahabat rumah belajar, hari ini saya akan melakukan kegiatan unboxing kiriman paket dari Kementerian Pendidikan. Bagaimana isinya? Kita cek habis ini. Ceritanya ini tadi pagi, tiba-tiba ada SMS masuk dari jasa pengiriman Tiki kalau paket yang kemarin yang sudah lama ditunggu dari Kementerian Pendidikan dari program kegiatan simpatik ternyata sudah sampai di kecamatan saya. Nah, ini baknya paket dari rumah belajar. Mari kita buka isinya. Isinya berupa ternyata kaos ukuran XL ini sepertinya. Kita lihat dulu dari isinya apa saja. Dapat ucapan ini kayaknya. Selamat, Anda telah berhasil memasuki tahap pembatik level berbagi. Acara ini diselenggarakan oleh Rumah Belajar Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dukungnya Rumah Belajar, alamatnya di belajar.kemdikbud.go.id. Kita lanjut buka isinya. Nih isinya guys. Oh guys, isinya rumah. Ini isinya sahabat Rumah Belajar. Di sini. Oh ini dulu. Ada stiker. Jumlahnya banyak ini kayaknya. Ada 100 kalau tidak salah. Ada jumlahnya ini. Ada stiker 100 buah buat modal nanti sosialisasi ke sekolah-sekolah. Jadi sekolah-sekolah yang dikunjungi nanti insya Allah dapat berbagi dengan ini dan dapat hadiah stiker dari kementerian. Berikutnya kaos. Kita buka dulu. Wah, kalau sudah pakai kaos ini, resmi sudah menjadi sahabat rumah belajar. Nah, tulisannya ini, belajar asik dengan rumah belajar. Di belakangnya ada rumah belajar, TV edukasi, sama suara edukasi. Semuanya ini produknya dari Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saatnya kita coba. Ini bajunya teman-teman, sahabat rumah belajar. Oh, tambah keren nih ini. Berikutnya ada apa lagi? Berikutnya dapat rompi. Kalau yang tahun kemarin rompinya warna merah, nah kalau sekarang warna rompinya biru. Kita coba lagi, kita buka dulu unboxing ulang. Sahabat Rumah Belajar 2020. Jangan lupa bendera di belakangnya. Pas kelihatan ini kalau dari belakang sudah pas kelihatan ini kalau pakai rompi ini kalau jadi sahabat rumah belajar. Kita coba lagi. Nah, ini sudah lengkap persiapan buat modal untuk melakukan sosialisasi rumah belajar. Semoga dari kiriman berkat kiriman dari kementerian ini bisa tambah semangat untuk membangunkan rumah belajar di Provinsi Gorontalo. Terima kasih Kementerian.